Istri di si Ono. Lek malam kedua, kira apa? Padamkan lampu suwe. Pakainya, ya lampunya jangan isi. Malam ketiga, untuk rame-rame. Iku kemanten, ha? Kemantenannya. Kipas-kipas lama mencari angin. Tutuplah pintu, buka jendela. Puas-puas lelah yang baru kawin. Bantalnya satu, kepala dua. Wah, itu turunnya kemantenannya, Rungi. Kemantenannya aku gak tahu sumuk. Nggak tahu sumer, kira? Nggak tahu sumer. Soalnya apa? Oh. Ambulnya kemantan. Ambulnya sangat ter. Ambulnya kemantan anjang itu, ya? Nggak tahu ambulnya wanita. Terus, baunya selalu selalu harum. Itu kemantan anjang. Kemantan lawas, ya apa? Kemantan anjang, kemantan lawas. Lagi lo belum itu, bantal satu, kepala dua. Nggih. Nek nek film bantal satu kepala dua, apa ae wae. Cukup. Kadang-kadang teman-teman anda enggak usah bantal, ya Mas Jo. Kalau bilang gini Mas. Mas saya buat gini. Ini lah kami yang mulai cukupnya. Kadang-kadang orang kakek yang mau bantal, dibantal itu gede. Iya dong, ngerti. Loh, itu mantenannya. Soalnya mantenannya itu kalau kesel, kalau susah, kalau sumber, kalau pokoknya seneng. Oke, itu mantenannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam til mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dawil nufusi tawiru. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an-nikahu sunnati fa la ghaiba an sunnati fa laysa minni al-hadis al-hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula mulyakaken yang saya takzimkan keluarga iya Bapak keluarga Bapak Nasir Sahibul Hajjah yang saya hormati, Bapak Ibu para tamu sekalian yang saya hormati, rombongan keluarga pengantin putri juga yang saya hormati, tidak lupa kepada mempelai berdua dan bahagia. Bahagia namanya. Bahagia. Bahagia enggak? Nggih. Wah, aku enggak. Enggak teman kan enggak bahagia. Tiru. Lama tiru. Nggih. Kalau tahu gue lelah bahagia bisa. Nggih. Ibu tetap bahagia. Kemana enak? Kemana enak? Tak dari pun sebelumnya marilah kita bersama menghaturkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bertemu dan berwajah di suatu tempat yang insyaallah berbarokah juga penuh kebahagiaan khususnya pengantin berdua juga kita semuanya. Semua itu karena nikmat Allah yang berupa nikmat iman wal Islam serta sihat wal afiat. Salawatullah wa salamuhu. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan kita semua sehingga kita semua tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
mana yang haram dan mana yang halal. Sebab itu kita wajib bersyukur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi habibullah, kekasihnya Gusti Allah. Ketiga kalinya saya pun tak lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, juga matur nuwun sangat terima kasih yang tak terhingga kepada Sahibul Hajjah, yang mana Sahibul Hajjah telah mengeluarkan sedekahnya atau telah mengeluarkan biaya untuk terlaksananya hari pernikahannya Ananda Muhammad Saifuddin bersama Sri Wahyuni. Tidak lain, kita semua datang ke sini tempat perlu dimintai barokah doa oleh pengantin berdua. Dengannya kan juga bina kemantan loro, nang kemantan amin. Kesangipun, rumah tanggaipun, keluargaipun, keturunanipun, sehoris kiripun, sedanten dipenparingi barokah. Orang melaksanakan pernikahan itu adalah menjalankan ibadah, meniru ibadahnya Rasulullah sunnah Rasul. Kenapa tidak ibadah? Karena yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah. Kalau kita belum menikah, semuanya melihat saja menjadi maksiat oleh dosa. Gimana bapak? Ketika sudah akad nikah, masya Allah, semua tercatat menjadi ibadah. Belok mas letok mas ibadah. Pengen dilakukan dulu dari saya ikut oleh kandangan apa mana yang dielus? Mbak Sri, apa mana yang Mbak Sri saya ngelus Mas Saibuti? Dikosuk katek dikosuk ini benar-benar alamat benar-benar itu adalah ibadah lah yang santian itu loh kandangannya biru walaupun puluh kebaikan nih. Nanti sampai meneng-meneng uti-uti oh. Enggak. Kulah lagi tahu kata calon Jawa. Lagi mau kini nak calon Jawa. Lagi calon Jawa. Lagi pak Duro pak Nek kulah calon Duro banyak sakit. Padahal kulah ini anak emang Duro. Anak emang Kalimantan. Tapi banyak sakit Duro. Belas cuma ngerti lah ini ngerti matur dulu kan belum ngerti. Saya tahu, saya mengerti. Kalau non ini mon engkok saya ngocak gerde. Pramiyong niko buki-buki kematian kekalih dalam melaksanakan ibadah ini dijadikan lulus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sebab orang yang melaksanakan nikah itu banyak cobaan. Ya. Mudah-mudahan cobaan itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Yang tidak enak. Senang mana cobaan enak dengan cobaan yang tidak enak? Nah, orang pun senang. Enak. Enak yang dicoba enak jadi. Kadang-kadang orang yang diberi cobaan enak itu lupa pada orang tua, tak ingat sama mertua. Lari nang mertuanya, tak eleng nang mertuanya, mulai tak enak, tak enak ni. Tapi yang dicoba enak, muka-muka dikai lulus. Kadang-kadang pasti Allah itu nyoba enak,
Barang kemantan malam yang kebatan bangi. Dikai keturunan, turunan desa oleh solika. Dikai rezeki lancar, kuat tuku tanah, kuat bangun rumah, kuat tuku motor. Yang sak pinung darane iku jenenge dicoba enak. Lek wis dikai ngoten iku kudu selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah dan ingat kepada keluar saya. Lho iku menungso. Lek dicoba enak, lali kabeh nang bola tanggone. Lali nang makne, lali nang nak eling nang ora tua. Ora tuane. Berarti padha lali ne, lha kan tenang nggih. Mugi-mugi kemanten kekalih. Mudah-mudahan pengantin berdua ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan doa dari Rasulullah seperti tadi, semuanya akan menjadikan barokah. Cari kemantan emang bahagia. Kalau tonggone melok bahagia, bukti nih. Kok menggondolok kemantan, kalau tonggone ini gak kira ayu-ayu ini bisa. Krono ono kemantan, kelambina yang dilepet digawe, gitu. Kelambina yang dilepet didamel. Saking seringnya kemantan anyar dari nyanyian ini. Sungguh senang dengan pembaruan malam pertama malu-malu, malam kedua padamkan lampu, malam ketiga oh tak boleh tahu. Jadi nanya ni kemana ya? Malam pertama malu-malu, katen dolek wedi. Sopono sing mulai disi ono Mbak Sri. Nggih. Mbak Sri disi ono. Lek malam kedua. Ya napa? Padamkan lampu suwe. Nggih. Pateni ya wis lampune jek gak isi. Malam ketiga, ojo rame-rame. Iku kemanten, ha? Kipas-kipaslah mencari angin, tutuplah pintu, buka jendela, puas-puaslah yang baru kawin. Bantalnya satu, kepala dua. Woi, itu turunnya kemantan aja, oke? Mantan anyar ku gak tau sumuk, gak tau sumer, kira gak tau sumer. Soalnya apa? Oh, ambule kemantan ambule sangen tuh. Ambule kemantan anyar itu ya gak tau mampu, ambule wanita. Terus, baunya selalu harum. Itu kemantan anyar, kemantan lawas ya apa? Kemantan anak namanya lawas, lagi lo belum itu bantal satu kepala dua. Nge lagi lo belum bantal satu kepala dua, apa yang terakhir? Super. Kadang-kadang kemantan anak gak usah bantal, ya man jo? Kalau pinang-pinang mas? Mas saya buat gini? Lagi lo akan yang mulai cukupan ya. Kadang-kadang orang katik nanggu bantal, dibantali gede. Iya dong, ngerti. Loh, itu kemantan anyar. Soalnya kemantan anyar itu lalu kesel, lalu susah, lalu sumber, lalu pokoknya seneng. Itu kemantan anyar. Yang terakhir ini nyanyian ini. Pergi memancing di pinggir kali, airnya kalinya luas, jernih sekali. Digigit kucing sakit sekali, digigit Dek Sri Mas Saifuddin minta lagi. Oke, okay.
Lalu yang bermain dengan saya putih. Lu nyanyian pengantin bah? Panen baru. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hari ini, anak-anak